Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Ali. Yang pertama tugasnya adalah mengganti saringan pulpam dan membersihkan turtle body. Yang pertama-tama saya lakukan adalah mengecek tegangan baterai saat mesin mati dengan selektor 50 DC. Ya, mari kita hitung bersama-sama. Ya, kita lihat di sini. Dan dilihat. Nah, kita. Dengan tegangan 13 DC volt. Dah. Yang kedua, mari kita hitung pengisian baterai saat mesin hidup. Di sini ada ukuran 14 DC volt. Yang kedua ketiga kita akan menghitung tegangan full pump. Kita tutup ini dulu. Keterangan. Ya, ini kita copot. Kita hitung dengan ini kabel positif di warna oranye. Kabel negatif di warna hitam. Kita hitung. Nyalakan mesin. Dengan ukuran 13 DC. Yang keempat, kita akan mengerjakan pemotongan bahan bakar dengan cara sebagai berikut. Kita copot ini body. Yang kedua, mencopot baterai. Kita copot ini. Kita copot tempat ada haki. Ya sudah, kita copot. Nah, ini lalu kita akan mengosongkan tekanan bahan bakar dengan cara ini dicopot.
lalu mesin dihidupkan. Oh iya. Maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit dari kami. Mesin kita hidupkan terlebih dahulu. Setelah mesin hidup, lalu kita ini copot sampai menunggu mesin mati. Udah, ini sekiranya udah apa itu bahan bakarnya sudah habis. Loh. Yang kelima, kita akan mengecek tekanan pompa. Siapkan bahannya, ini alatnya, ini alat. Kita akan merangkai ini alatnya untuk mengecek tekanan pompa. Kita pasang ini. Wah, emang lebih. Lalu kita pasang ini. Lalu kita cek dengan cara ini. Lalu kita hidupkan mesin. Ya ini normal 300 kPa. Kalau udah kita matikan mesinnya, lalu kita akan membocorkan ini, dibocorkan dulu. Dan cara ini diputar. Yang langkah selanjutnya kita akan mengganti saringan full pump. Ya mancur. Kita copot bautnya dengan menggunakan kunci T8. Kita sudah melepas bautnya. Nah, ini yang kita akan ganti. Thank you.
copot ini. Susah kalau menyopot ini. Nah, mencolot. Sulit. Ya, kita udah copot, lalu kita akan menggantinya dengan yang baru. Di cahreannya. Ya, ini seal. Ini yang baru. Harus pas, ini agak susah kalau memasang ini. Iya. Ya, kayak gini. Ini agak susah kalau memasang. Ini harus bersama-sama. Kalau memasang menekan. Ini harus bersama-sama. Menekannya ke bawah. Ini agak susah ini. Sudah itu sudah patang, sip. Lalu kita masukkan ke sini. Ini pasang kembali. Kita akan mengepaskan ini dulu, dipaskan. Kemudian pasang kembali seperti semula. Setelah itu kita akan mengecek tekanan pompa kembali dipasang itu. Dipasang seperti semula.
Kalau sudah, jadi kita akan mengecek kembali. Mesin kita hidupkan. Normal 300 kPa. Sip. Kita akan menyopot ini. Alat-alatnya kita copot. Kita lambari gombal biar gak muncrat kemana-mana. Mpona. Satu.